WhatsApp, Signal, dan Telegram yang mengalami lonjakan jumlah pengguna baru dalam 4 bulan pertama di tahun ini. Terutama usai WhatsApp mengumumkan kebijakan privasi yang seharusnya berlaku mulai awal tahun. Perusahaan riset aplikasi seluler Sensor Tower melaporkan dalam 4 bulan pertama tahun 2021 unduhan aplikasi Signal naik hingga 1.192 persen year on year menjadi 64,4 juta di seluruh dunia. Ya, sementara unduhan platform Telegram melonjak 98% secara year-on-year year menjadi lebih dari 161 juta, berbanding terbalik aplikasi WhatsApp justru mengalami penurunan unduhan hingga 43% year-on-year year menjadi 172,3 juta pada periode Januari hingga April tahun ini. Sensor Tower pun mencatat Signal dan Telegram mengalami penurunan kecepatan unduh tak lama setelah bertumbuh pesat pada bulan Januari. Namun demikian, aplikasi aplikasi ini mampu memberikan perlawanan keras kepada WhatsApp yang masih juga memimpin pasar platform perpesanan instan. Ya, sensor tower sebetulnya ini sudah tercatat adanya penurunan, mencatatkan adanya penurunan WhatsApp jauh-jauh hari sebelum kontroversi kebijakan baru. Penurunan instalasi aplikasi WhatsApp juga bisa dikatakan sudah terjadi sejak bulan April 2020 atau awal merebaknya pandemi COVID-19. Khususnya untuk aplikasi versi mobile dan kemungkinan gara-gara banyak orang yang lebih membeli aplikasi perpesanan versi desktop atau website. Iya, betul kan sejak pandemi sebagian besar penduduk dunia ini menggunakan perangkat layar lebar untuk bekerja, bersekolah, dan juga menjalankan aneka aktivitas lain dari rumah. Tapi bagaimanapun, rencana kebijakan privasi baru WhatsApp tetap jadi sorotan. Pemberlakuannya bergeser ke 15 Mei dari rencana awal yang katanya berlaku di 8 Februari 2021 kemarin. Benar, jadi mulai tanggal 15 Mei WhatsApp meminta penggunanya untuk menyetujui pembaruan kebijakan. Jadi notifikasi pembaruan ini akan disodorkan terus menerus ya siap-siap Anda mantengin di layar HP Anda hingga pengguna akhirnya nanti bersedia untuk menyetujuinya. WhatsApp tidak merinci secara detail berapa lama pengguna akan mendapati pesan permintaan persetujuan tersebut sebelum akhirnya tidak bisa lagi menggunakan WhatsApp. Kalau saya sendiri belum bergeser sih sebenarnya dari WhatsApp gitu meskipun saya sudah ada telegram tapi uhum. kalau signal saya belum sama sekali install. ya saya juga sih sebenarnya punya telegram, punya whatsapp, signal saya baru unduh hmm. cuma belum melakukan registrasi. ya memang lepas dari user friendly atau tidak memang sudah sangat lekat sekali ya whatsapp hmm. dengan kita bagian dari peradaban chatting manusia. tapi beberapa orang juga mempertanyakan sama saya begitu terkait dengan aturan kebijakan privasi baru dari whatsapp apakah dia harus meninggalkan whatsapp atau tidak? ya jawabannya hmm. adalah tergantung pribadi masing-masing sebenarnya bersedia menyetujui atau tidak hmm. apa yang menjadi aturan privasinya. iya betul sekali. Bicara